Assalamualaikum. Selamat pagi sahabat-sahabatku semua. Salam jumpa. Selamat beraktivitas untuk kawan-kawan semuanya. Hari ini kita akan meluncur pulang, alat kita cabut kawan. Salam petualangan malam. Capek 2 malam begadang, ngantuk, tapi alhamdulillah masih kita bawa pulang hasilnya, masih ada rezekinya kawan ya, pipis kembang dan alis kuning masih bisa kita bawa pulang. Spotnya masih menjanjikan kawan ya, tapi perjalanan agak cukup jauh. Kita akan segera meluncur pulang. Alat sudah siap, sudah cabut, sudah siap meluncur ya kawan. Selamat beraktivitas saja untuk kawan-kawanku semua. Semoga selalu lancar rezekinya, selalu diberi kesehatan untuk kawan-kawan. Terima kasih yang selalu menonton keseruan channel Mas Ranto untuk petualangan malam. Semoga selalu barokah rezekinya, untuk selalu diberi kesehatan, kelancaran rezekinya kawan ya. Tetap kita selalu ada rezeki untuk petualangan malam, selalu membawa hasil pulang. Daerah persawahan Lampung memang cukup luas persawahannya ini. Sampai masuk angin kayaknya, batuk-batuk. Oke kawan ya, kita akan segera meluncur pulang dulu. Cukup sekian perjumpaan channel Mas Ranto. Selalu membawa semangat, selalu berbagi trik, teori, ilmunya. Dan ini bambu kita sekitar 5 meter ini tinggal ini panjangnya. Oke kawan ya, cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di episode-episode yang selanjutnya. Jangan lupa selalu bantu like, komen, atau subscribe-nya. Jangan sungkan bertanya, apabila yang membutuhkan suara-suaranya bisa langsung melalui hubungi lewat WA kawan ya. Mantap spot-spotnya. Ini udah mulai pada tanam di sini. Oke, nanti kita akan lanjut pulang dulu. Cukup sekian, wassalam. Alhamdulillah. Assalamualaikum sahabatku semua. Berhasil kita malam ini. Beri rezeki, kemudahan, kelancaran. Berhasil kita malam ini kawan. Kita sudah memecahkan rekor malam ini. Yang pejuang malam, tiba waktunya azan subuh, berhasil kita. Semoga barokah hasil kita malam ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Semangat sang petualang malam, selalu ada rezekinya. Perjuangan penuh tantangan dan rintangan kawan. Inilah kita, sang pejuang malam, petualang malam ya. Selalu berdoa, bersyukur berhasil kita. Semangat kawan-kawanku.
hari udah mulai menjelang subuh pagi. Tonton terus keseruan channel Mas Ranto, Sang Petualang Malam. Semangat kawan. Selalu bantulah like, komen, dan subscribe-nya. Tetap teruji suara-suaranya. Mantap. Assalamualaikum para sahabat-sahabatku, Sang Petualang Malam. Tetap semangat ya. Untuk pagi hari ini kita berhasil kembali kawan ya. Kita bawa belibis kembang yang kita bawa ini. Alhamdulillah barokah. Banyak hasilnya melimpah kawan. Tetap ikutin, tonton terus keseruan channel Mas Ranto ya kawan. Selalu berbagi trik teori dan ilmunya. Soal bambu, kita ini mau meluncur pulang, kita cabut alatnya, mau istirahat dulu mungkin sehari lah. Besok kita petualang kembali. Bambunya ukuran 6 meter kawan ya, 6 meter atau 5 meter juga bisa bambunya kawan. Kita memakai 3 bambu. Kita menggunakan 2 jaring ya. Itu alatnya udah kita kelun jaringnya. Kita akan siap meluncur pulang. Dan ini hasilnya. Tetap jangan diragukan untuk suara MP3-nya. Harus jos kawan supaya kita pulang selalu membawa hasil, membawa rezeki. Untuk tip powernya tetap digunakan tip model lama kawan ya, Unico atau nasional, supaya setel dengan MP3-nya jernih, suaranya seperti asli di alamnya. Burung belibis panggil-panggilannya selalu pas untuk kita menurunkan burung. Tetap menggunakan Audak AX50 kawan ya, yang kita pakai Audak AX50 atau 61 juga bisa ya kawan ya. Kita gunakan. Oke, nanti kita sambung kembali. Soal spot kita harus pas, cocok. Lokasi spotnya mantap ini.